getar jiwa di persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya. Sejarah bermula di kampung Kepala Bendang Alusta Kedah Darul Aman. Di sini jua hasil perkahwinan Encik Mat Hasan bin Taib dan Hajah Sahara binti Haji Ahmad. Terjalin kasih kita. Tanggal 20 September 1956 lahirlah seorang insan yang bernama Abdul Ghani bin Mat Hasan. Beliau merupakan anak kedua daripada 6 adik-beradik. Sila ikuti lakaran sejarah seterusnya. Mengalun suara sulit bisikan hati seiringan mencari haruan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi tiada pun terduga pintunya. Oh,
Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Teruskan perjuangan. Kan ku utuh.
dedikasi khas untuk Tuan Guru Besar. Jasamu tetap dikenang. Dirimu laksana pelita di malam hari, mentari di kala siang, memancarkan sinar sepenuh rela. Jiwamu tabah, hatimu cekal, semangatmu berkobar. Tak pernah mengenal erti putus asa, tak pernah meminta puji dan puja. Bergema didikan beralas madah, tiap bait katamu mengisi erti, tiap bicaramu optimis mengukir hikmat pembentuk pribadi pewaris bangsa. Tiada kata seindah bahasa, tiba jua kiranya di muara waktu. Hanya kata-kata ini yang dapat kami lafazkan, terkumpul dari seribu hati menjadi satu. Menadah tangan dengan doa restu Yang Maha Esa, agar terpelihara perjalanan sebuah kehidupan. Pewangi jasamu mekar di kelopak zaman. Sampai di sini, kenangan indah pasti terukir. Atas namamu terpahat, Guru Besar Cemerlang yang berjiwa mulia. Terima kasih, Cikgu. Selamat bersara.